tak bertempat nak mengadu. Alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Oh ibu, marilah bersama menyaksi hidupku derita, derita sampai mati, tak bertempat nak mengadu. Alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan nasibku begitu. Izinkan saya singkap kembali pengalaman kerana Matang Pahu ini punya sejarah sendiri. Jadi saya minta maaf. Dan saya nak mulakan dengan bicara hati. Oktober, September Oktober ini bulan-bulan derita. Kerana saya dipecat bulan September, ditangkap, dipukul. Kemudian mengalami detik-detik yang agak payah juga. Jadi walaupun saya kata saya maafkan, tetapi tidak mungkin, tidak mudah untuk diiris, ya, dipadamkan daripada ingatan saya. Dan saya juga kenangkan Azizah, anak Allah Yarham, ibu saya yang juga meninggal masa saya di dalam penjara. Dan kalau ditanya pengalaman 6 tahun dalam penjara yang paling susah apa dia, yaitu bila dengan berita Mahyan sakit tenat, kemudian tak dapat saya kunjung sehinggalah sudah tenat betul dengan hampir nazar posisi dikeluarkan. Dan kata Dr. Azman, ibu anda bukan saja kuat tetapi sangat kasih anda. Ditunggu saya sampai, cium dia, baca Yasin, selesai saja dia mengembuskan nafasnya akhir. Jadi sebab itu walaupun ada riang dan dengar pidato yang mangat, saya minta maaf karena pikiran saya terganggu dengan itu. Tentu kita mendoakan dan saya minta tuan-tuan baca Fatihah dan mendoakan, ya. Tapi saya ini kerana sosoknya itu tidak mahu membebankan. Jadi selalu kalau saya jumpa dia di mahkamah dia datang, saya nanti peluk dia, mak doa gitu gini, bismillahirrahmanirrahim ini, minta dia doa sikit, kemudian saya nanti bagi dia gembira. Kata saya suruh peluk dan saya ingat ibu keroncong ke geram yang lama untuk ibu kati. Kau tidak? Dia sedih selalu. Macam Azizah dan anak-anak kau datang ke mahkamah, syaratnya jangan siapa nangis. Maka sampai kita doa, kemudian cek anak-anak apa yang Quran dia hafal, kemudian tanya pasal pengajian, kemudian nyanyi sikit lagu Piramli ke apa. Jadi orang penjara dia keliru nak baca macam mana. Saya dengan ibu saya gitu, tiap kali jumpa saya ingat, tak bertempat nak mengadu, alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Oh ibu, marilah bersama menyaksi hidupku derita, derita sampai mati, tak bertempat nak mengadu.
alam keliling membisu. Kalau ada ayah dan ibu, takkan nasibku begitu. Tapi alhamdulillah kita lalui, dan kita anggap bila saya keluar 2004 dengan sahabat-sahabat, Guan Ying juga merengkok dalam penjara kerana perjuangkan nasib seorang anak Melayu yang menjadi mangsa rogol. Dia di penjara, tapi sudah-sudah Pulau Pinang hati mulia, orang banduan penjara Kajang diangkat menjadi ketua menteri Pulau Pinang. Dan bukan sekadar ketua menteri, ketua menteri yang baik, yang punya rekod yang pada hemat saya ketua menteri terbaik dalam sejarah negeri Pulau Pinang. DAP bersama PAS, sejak almarhum Fadil Noor tunjukkan rasa kasih sayang luar biasa. Saya tidak pernah mungkin lupa jasa. Ya, betul keluarga, betul ada keadilan, tapi PAS Ustaz Fadil Noor itu berdiri dengan setia, sahabat sejati dari awal. Malah sebelum saya kena pecat, bila dia dengar angin, tiap malam solat hajat di rumah. Dan PAS pertahankan. Walaupun pengalaman mereka tidak mudah, walaupun saya semasa dalam UMNO memang lawan mereka. Dan selepas itu ramai juga ditangkap kerana termasuk seorang mat sabu. Maka oleh itu pengalaman ini, walaupun saya singkap pengalaman 98 itu, saya kepada rakan-rakan DAP Keadilan dan Mat Sabu dan Pimpinan PAS, saya nak ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih penghargaan yang saya setia. Dan kepada semua rakan-rakan di Permatang Pauh, tentulah ini kubu kita dalam keadaan sukar, bagaimanapun memang dapat pertahankan, saya ucap terima kasih.